Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Koko Cik. Hari ni Cik Kia nak share sikit berkaitan tentang bapa Zahira Mac Wilson. Tak sangka ini kehidupan Zainul Mac Wilson sekarang. Jeng jeng jeng. Kalau sebelum ni jual mangga harum manis, sekarang ni ayah kepada Zahira Mac Wilson. Zainul Mac Wilson jual baja mula dari 2 tahun lepas lagi. Kata Zainul, disebabkan tak bekerja waktu PKP ni, beliau terpaksa cari rezeki halal dengan cara apa sekalipun. Salam hari Minggu semua. Saya rasa belum terlambat untuk saya nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi pada para pelanggan yang telah sudi melanggan harum manis dengan saya baru-baru ni. Sekarang pula dengan PKP, syuting pun dihentikan. Jadi saya beralih ke penjualan baja pula. Yang penting, kita cari rezeki yang halal dan tak perlu nak rasa malu ataupun segan. Buat masa ni, khusus untuk warga Perlis sahaja. Itu apa yang dikongsikan Zainul dalam akaun IG dia. Dalam posting itu, bolehlah kita nampak mana Zainul bergambar dengan produk baja-baja yang dijualnya sendiri. Sementara itu, netizen juga puji Zainul yang tak putus asa dalam mencari rezeki. Asalkan duit yang halal. Ini antara komen. Cik Kiha bacakan sikit ya. Inilah contoh seorang pelakon yang humble dan tak sombong. Betul tu. Nak malu apa kan? Janji halal. Semoga dimurahkan rezeki. Walaupun tak dikenali sekarang, Zainul, ayah pada Zahira ni pernah popular tahun 90-an dulu. Walaupun sekarang ni masih ada lagi berlakon dekat TV, tapi dah tak popular macam kawan-kawan lain yang seangkatan dengan dia dari dulu. Okeylah korang, tu je yang Cik Kia nak kongsikan. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye! Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.